ya, oleh Malik Fatwa Kuasaan untuk mereka tak ada peluang untuk menzahirkan anutan mereka. Nak buat kesempatan sendiri tak boleh, bersuruh sendiri tak boleh. Tapi mereka tetap berkian. Dan inilah yang perlu kita sampai-sampaikan kepada masyarakat di sekitar kita supaya jangan terjebak dengan fahaman Syiah. Dan begitu juga fahaman-fahaman lain yang bukan selawat jemaah, dan seperti Wahabi, Islam liberal dan yang sebagainya. Betul bagi Jumaat sekarang setiap khutbah tersebut disebut berpegang kita dengan akidah Sunnah wal Jamaah. Sunnah wal Jamaah, sebab itulah akidah yang betul-betul sabit daripada dari Nabi SAW. Baik, jadi balik kepada hadis ini, ketika kepada Rasulullah SAW berada di Ridwan Sayyidina Ali, menantu saya Pak Tua, jumpa kepala Pak Tua, kepala Pak Tua letak dari gua. Ini lah dia. Dan ketika itu diturunkan wahyu. Itu diturunkan wahyu. Falamma suriya anhu. Dan kali wahyu itu terhenti, dah selesai. Qala, maka qala siapa? Qala Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW pun bertanya, ya Ali, wahai Ali, solaitan fardhu, adakah kamu telah mengerjakan solat fardhu? Nabi SAW tanya kepada Ali, kamu dah kerjakan solat fardhu belum? Qala, la. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, la, belum lagi ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun bersabda, qala, ya, Allahumma innaka ta'lamu annahu kana fi hajati wa hajati rasulik. Sesungguhnya wahai Allah, sesungguhnya kamu mengetahui dia menunaikan hajatmu dan hajat rasul. Maknanya Nabi SAW tahu kalau kita memohon kepada Allah SWT sesuatu, Allah Ta'ala memperkenankan permohonan kita. Apatah lagi seorang hamba itu memohon kepada Allah SWT, pasti Allah Ta'ala akan mengabulkan permintaan seorang hamba itu. Apatah lagi kalau hamba itu adalah Nabi dan Rasulnya. Lagi kan? Tentulah permintaan itu dikabulkan. Sebab itulah kita dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, kita berpegang dengan konsep tawassul. Apa makna tawassul? Bila kita berdoa, kita sebut dengan berkat kemuliaan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab doa kita, kita buat, belum tahu lagi, belum tentu lagi boleh sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak halangan-halangan, banyak bukan halangan lah, banyak pintu-pintu nak sampai. Langit saja nak naik tujuh. Kalau dia lepas langit pertama, syukurlah indah lah. Pasal kata lah langit yang tujuh. Tapi bila kita sebut dengan berkat kepada Nabi SAW, Nabi ini dia hakikatnya dia hidup. Bukan dia mati, dia jasad yang sejauh wafat, tapi hakikatnya dia tidak wafat. Nabi SAW, tapi bila dengar kita berdoa menyebut nama baginda, baginda akan memohon kepada Allah SWT. Baginda dikasih kepada kita umat baginda SAW ini, baginda akan mohon kepada Allah SWT supaya menerima doa kita. Itu kata tawassul tadi tu. Bukan kita menjadikan Nabi SAW itu sebagai perantara antara kita dengan Allah SWT. Itu dah macam konsep berhala. Itu tak betul. Itu bukan maksud tawassul. Maksud tawassul ni tak ambil berkat. Tawassul dengan Nabi,
itulah ada doa kita. Pertama kita puji astanau Allah, kita puji Allah Taala. Kemudian kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu adalah satu bentuk tawassul. Baik, bila selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan jawab selawat kita dan Nabi akan melihat mendengar doa kita dan Nabi akan mohon kepada Allah Taala supaya doa kita diterima. Nah, nampak. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Allah ya Allah, kamu mengetahui bahawa ini dia ni Allah Taala memperkenankan segala hajatnya dan hajat kamu dan hajat Rasul kamu. Itu masih dia. Farudda alaihi syams, maka kembalikanlah matahari kepadanya. Mungkin waktu ini nanti kita akan lihat ada sedikit syarah yang tidak diterjemahkan. Saya cuba terjemahkan lagi. Matahari datang ke benda rupanya. Jadi supaya saya nak tidak tertinggal solat asar, maka Nabi SAW kata kembalikan balik matahari kepada kedudukan waktu asar, supaya saya nak boleh menunaikan solat fardu asar. Maka apa yang berlaku? Faraddaha alaihi wa salla wa ghabat asy-syams. Maka matahari dibalikkan semula kepada kedudukan waktu asar. Sayyidina Ali pun menunaikan solat pada asar, kemudian matahari pun terbenam. Kalau ikut macam tak logik kan, tapi ini adalah salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matahari mulih dah lajak depan boleh tarik belakang boleh. Kalau jam tu boleh pusing beri ke belakang. Ha. Asal tak panggil menteri ke sini. Rupanya matahari ni tahan boleh. Oh, kalau boleh tahan matahari, kau patah boleh. Itu dari pandangan manusia kita kan. Tapi kita tahu alam ni sebenarnya matahari bumi mengelilingi, bumi itu berputar di atas paksi dia 24 jam sehari. Jadi putaran bumi itu terhenti. Ataupun putaran matahari ini dia bumi ini dia bergerak balik. Sebab dari pandangan angkasa, kalau pandangan kita ni, matahari itu patah balik belakang. Nak terbenam tak, dia naik balik. Kan, itu ikut ilmu falak dia lah, ilmu astronomi dia. Jadi pengarang ini menyebut wal muradu bil fardhi salatul asr. Maksud sembahyang fardu yang ditanya oleh Rasulullah SAW pada saat hari itu ialah solat asar. Kerana di sini ada satu hadis lain yang seakan-akan sambung. Jadi disebut dalam hadis ini soalan yang sama juga, cerita yang sama, cuma ada sedikit tambahannya. Pada Allah faradda alaihi syams hatta sallal asr, disebut dalam hadis yang kedua ini. Solat yang dikerjakan oleh Sayyidina Ali itu adalah solat asr, sembahyang asr. Dalam hadis yang kita baca ini tadi tadi, dia tidak disebut solat apa. Tapi dalam hadis yang kedua ini disebut solat yang dikerjakan oleh Sayyidina Ali itu adalah solat asr. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian kita lihat kepada hadis yang akhir, Al-Kitab Al-Arba'un, yang dipetik daripada hadis yang dipetik daripada kitab Amalul Yaumi wal Lailah Ibn Sunni. Hadis yang dipetik daripada kitab Amalul Yaumi wal Lailah Ibn Sunni, hadis yang diriwayatkan daripada An-Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau telah berkata,